Kang Diki? Iya. Saya Budiman yang tadi nelpon dan minta Sherlock. Oh, mau lihat motor? Iya. Tolong cek, Bang. Boleh pinjam kuncinya? Mau dilepas berapa? 7 juta. Tinggi juga ya? Bisa digoyang. Maksudnya? Ditawar. Gimana, Bung? Kilometernya masih sedikit. Mungkin motornya jarang dipakai. Spare part-nya masih ori. Suara mesin tadi kamu dengar sendiri. Maksudnya? Masih bagus. Mesin masih kering. Kang, 5 juta saya ambil. Jangan atuh, masih jauh sama harga yang saya buka tadi. Langsung aja tuh, berapa harga matinya? 6.500.000 saya lepas. Sebenarnya sayang, motor ini jarang saya pakai. 6. Lebihin dikit. 6.100.000. Tambah sedikit lagi. 6.200.000, udah segitu maksimalnya, Kang. Ya sudah, saya siapin surat-suratnya dulu. Siapin kwitansinya, Kang, sekalian atas nama Budiman. Iya. Ini kwitansinya, ini surat-suratnya. Silakan dicek. Kang Diki ada nomor rekening, mau saya transfer sekarang. Terkirim, 6.200.000. Ini bukti terkirimnya. Alhamdulillah, oke. Mau makan lotek di warung Lilis? Mau, atuh. Tapi kalau warung Lilis ngelewatin bengkel saya. Mendingan ke bengkel dulu, taruh motor ini. Terus kita ke warung Lilis, makan sepuasnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, udah makan? Baru mau. Mau apa? Makan. Budiman barusan mau ngajak A makan sambil ngobrolin urusan. Urusan apa? Urusan jual beli motor Budiman. Ya udah, beresin dulu aja urusannya. Tapi kalau mau makan siang di rumah aja. Iya. Ini Mima lagi di dekat warung nasi, mau beli sayur kacang sama ikan asin. Iya. Kita beresin dulu aja urusan kita. Tapi saya nggak bisa ikut makan, mau makan di rumah aja. Ya udah, saya mau makan dulu, habis itu langsung ke sini lagi.
Mau nunggu yang belanja lagi? Iya, tapi saya mau nunggunya di sana. Iya. Halo? Ya? Di mana? Sarapan di tempat biasa. Nasi kuning? Iya. Hebat, udah bisa beli nasi kuning sendiri. Iya dong. Iya dong, bukannya mikir. Kenapa gak ngajak-ngajak? Tadinya mau ngajak kamu, tapi uangnya cuma cukup untuk satu porsi saja. Itu namanya gak solider. Maksudnya? Masa gitu aja gak paham? Percuma tuh sarapan kalau tetap gak bisa mikir, mah. Hah? Tapi belanjanya yakin nggak salah lagi? Yakin, Man. Bener. Bener, Man. Bang! Kok cepet makannya? Belum makan. Warung Lilisnya tutup. Mau makan berat lainnya nanggung jam segini, mah. Bun, motor ini harus buru-buru dijual. Udah beres periksanya. Motor ini nggak banyak yang harus diperbaiki, jadi lebih cepat dijual lebih bagus. Oke,